Ola dan sebuah game yang dimainkan oleh Magnus Carlsen di Leeds Tadelt Arena pada tahun 2018, di mana dia menskakmat lawannya dalam 20 langkah. Magnus sebagai putih, pion E4, lawannya seorang master nasional, merespon pion D6, D4, kuda berkembang, kuda C3, dan G6, lalu gajah E3, fianchetto, menteri D2, C6, dan gajah H6. Gajah makan, menteri makan, pion B5. Tujuannya adalah mengusir kuda, kemudian memenangkan pion. Jadi gajah D3, kuda diusir, dan kuda E2, pion A5, lalu kuda raja keluar, gajah A6, kemudian rokade, menteri B6, kuda F4, dan hitam pada langkah 12 mengeluarkan kuda. Dia bersiap untuk rokade, tapi tidak pernah terjadi karena Magnus memulai serangannya. Pion E5, pion makan, kuda D5, kuda kembali diserang. Kalau pion, kuda makan pion, raja tidak bisa rokade. Karena itu, kuda F6, Magnus mengambil pion, dan langkah blunder, raja makan pion. Ini praktis adalah skakmat maksimal dalam 5 langkah. Pertama, gajah makan pion skak. Jika raja lari, kuda akan ke E6 dan skakmat tidak terhindarkan. Hitam memilih pion makan gajah dan kuda skak. Jika raja E8, menteri makan benteng skak, kuda menutup skak, dan skakmat. Jadi hitam mencoba raja G8 dan menteri makan pion skak. Raja digeser, lalu skakmat dengan menteri.